Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya mau bikin menu masakan ya, buat buat keluarga lah ya. Kali ini saya mau masak menu berbahan ayam dan jamur, yaitu masak ayam jamur saus tiram ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya sudah menyiapkan ya. Itu di sini saya sudah siapkan paha ayam ya. Nah, untuk paha ayam ini sebelum kita masak, kita bumbui dulu pakai garam dan kita diamkan ya teman-teman. Nah, di sini saya ada 4 buah jamur ya, jamur kering yang sudah saya rendam. Lalu untuk airnya ini jangan dibuang ya, nanti kita bisa dipakai. Ini airnya. Lalu saya ada jahe ya, jahe, terus ada 2 siung bawang putih, saya pakai 2 siung bawang putih. Dan di sini ada 7 buah cabai rawit, saus tiram ya. Di sini ada saus tiram, ini yang dari Hoisin ya, ini dari Kerang. Kalau yang ini saus tiram jamur ya. Dan di sini ada kecap asin ya teman-teman. Nah, untuk pertama-tama kita rebus dulu air ya. Kita rebus dulu air, saya sudah merebus air di situ. Lalu kita potong menjadi beberapa bagian ya ayam ini. Jangan terlalu besar, nanti susah makannya. Untuk satu paha ayam kita jadikan, kita potong menjadi 4 atau 5 potong ya. Ini kita potong. Nah teman-teman, setelah kita potong lalu kita rebus dulu ya. Itu saya sudah merebus air, untuk merebus ayam ya. Nah, kita rebus dulu. Agar itu yang bau-bau airnya ya. Kita rebus dulu. Kita tutup ya. Nah, sambil nunggu ayamnya kita rebus, kita di sini nyiapin untuk jamur ya. Ini tergantung selera kita, mau potong jadi 2 atau mau kita jadi 3 atau mau diutuhin, itu nggak apa-apa. Tapi karena ini terlalu besar, jadi saya mau potong menjadi 3 bagian ya, seperti ini. Nah, ini kita buang batangnya. Kita potong menjadi 3 bagian. Yang kecil, jadi 2 saja sudah cukup ya. Nah, kalau seperti ini terlalu besar, kita potong menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk jahenya kita sudah cuci bersih tadi. Jahenya kita potong ya. Dan kita geprek bawang putihnya, kita geprek saja, tidak perlu dicincang halus ya, kita geprek begini saja. Nah, kan untuk cabai rawitnya kita potong bagi 2 ya, bagi 2 saja. Seperti ini. Kalau yang tidak suka pedas, ini cabainya bisa di skip ya teman-teman. Airnya kita buka. Nah, buat yang tidak suka cabai boleh di skip atau kasih 1 atau 2 cabai gitu aja buat rasa-rasa ya. Seperti ini ya. Oke, ini ayamnya sudah selesai. Kita cuci dulu. Kita buang airnya lalu kita cuci ya. Saya tinggal ini
pancinya mau saya tambah ya. Nah, di sini saya sudah siapkan panci ya. Pancinya yang tadi. Kita masukkan kurang lebih 2 sendok minyak makan ya. Nah, setelah panas kita masukkan jahe dan bawang putihnya, kita masukkan. Ini seharusnya kita kasih daun bawang ya teman-teman, karena saya lepas daun bawang tidak usah dikasih seperti biasa. Ini sampai harum, baru kita masukkan ayam ya. Dan salah ini saya kasih bakso ya, kasih bakso. Bakso ini kembang lawang ya, kalau di Indonesia ini namanya ya. Nah, ini saya kasih 2 biji. Terus ini bay leaf ya, bay leaf itu daun apa sih yang namanya, kita masukkan satu bawang putih ya. Kita masukkan jamur. Lalu kita masukkan kecap asin ya teman-teman. Ini kecap asin kurang lebih 3 sendok makan ya. Nah, di sini saya mau pakai saus tiram yang dari mushroom ya. Oke. Nah, untuk airnya kita masukkan air dari rendaman jamur tadi ya teman-teman. Ini jangan dibuang karena ini sangat bermanfaat. Kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Nah, karena kita belum tahu testingnya ya, kita tambah dulu pakai gula ya, pakai gula sedikit. Oke, takutnya nanti ke asin ke manisnya. Nah, lalu kita masukkan cabenya ya, cabai kita masukkan. Setelah itu kita tutup ya, kita tutup lalu kita masak kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Lalu kita masukkan daun bawang ya. Kita masukkan daun bawang. Lalu kita aduk-aduk.
baunya wangi banget, bener-bener wangi. Ini sangat enak sekali teman-teman. Oke, nih, ya sudah mateng kan? Nah, kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita tuang di piring ya. Oke. Nah, inilah resep ayam jamur saus tiram ala dapur Queen ya. Nah, sedap kan? Mantap. Boleh dicoba ya? Silahkan dicoba. Oke, sekian dulu resep dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.